Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Egi Sumbawa Channel. Nah, teman-teman, sekarang saya posisinya di atas kapal tol laut dari pelabuhan Lembar Lombok di pelabuhan Tanjung Wangi di Ketapang. Nah, sekarang saya posisinya sudah nyampe di pelabuhan Tanjung Wangi. Cuman sekarang lagi engker, teman-teman. Soalnya mungkin nunggu air pasang atau gimana, belum sandar, sekarang masih ngapung. Oke, teman-teman, saya mau jelaskan sedikit. Di rute pelabuhan Tanjung Wangi ke pelabuhan Gilimas Lombok, sekarang nambah satu kapal lagi, yaitu Mutiara Timur 1. Ini dia kapalnya sudah datang, teman-teman. Enggak tahu nyampainya kapan. Sekarang dia ngengker juga. Nah, jadi yang rute Tanjung Wangi ke Gilimas Lombok itu ada 3 kapal tol laut, teman-teman. Mutiara 1, Mutiara 2. Mutiara 2, Mutiara 3 sama Mutiara Timur 1. Nah, yang kemarin yang Mutiara 2 nya itu lagi ngengker, lagi ngedok, teman-teman. Itu dia ini lagi ngedok. Jadi diganti sama Mutiara Timur 1. Nah, kapal yang baru yang anginnya keras. Nah, teman-teman, sekarang rute dari dari pelabuhan Tanjung Wangi Ketapang Jawa Timur ke pelabuhan Gilimas Lombok NTB, sekarang kapal atau tol lautnya sudah 3. Ini baru datang dari Semarang yang Mutiara Timur 1. Karena Mutiara Sentosa 2 nya itu lagi ngedok, teman-teman, ada perbaikan, dia mau ngecat, nggak tahu, tapi ngedoknya di sini di pelabuhan Tanjung Wangi. Oke, teman-teman, gimana kelanjutannya video saya? Dan jangan lupa seperti biasa di subscribe, like, komen, dan share, teman-teman, ya. Dan jangan lupa tombol loncengnya diklik biar dapat notif video saya yang baru. Oke, teman-teman, gimana keseruan saya selanjutnya? Kita akan lihat bagaimana proses sandar kapal Mutiara 3 yang saya naik.
suasana sore hari di Pelabuhan Tanjung Wangi, Jawa Timur. Di sini video saya. Next video kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.